Sidang lanjutan terdakwa Sugino Raharja atau Gus Nur yang bergandakan pemeriksaan saksi berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya pada hari Kamis 13 Juni 2019 diwarnai aksi adu mulut antar massa FPI dan Banser. Massa Banser dan FPI yang tengah memantau jalannya sidang melalui layar kaca di ruang tunggu terlibat aksi adu mulut dan nyaris ricu. Adu mulut dipicu saat terjadi perdebatan antara kuasa hukum dengan saksi yang mempersoalkan kapasitas dari akun generasi muda NU. Kedua massa tersebut adu mulut hingga sempat terjadi saling dorong antara kedua massa dari FPI dan Banser. Keduanya saling berteriak dan melakukan pembelaan masing-masing. Salah satu massa dari Banser juga berteriak meminta terdakwa Sugi untuk keluar dari persidangan. Teriakan tersebut pun sempat terdengar beberapa kali. Tak terdengar jelas kedua belah pihak membicarakan apa saat adu mulut, para petugas kepolisian yang berjaga saat itu langsung melakukan pengamanan dan memisahkan kedua massa yang terlibat adu mulut. Untuk menenangkan massa agar tak terprovokasi, salah satu massa yang mengkomando mereka meminta untuk diam dan saling menjaga kondisivitas jalannya sidang. Ia juga meminta para massa untuk mundur. Arisa Putra, jatimno.com.